Kerusakan parah Jalan Bangau Sakti yang terletak persis di samping kampus Undri Panam dinilai akibat buruknya sistem drainase di kawasan ini. Selain tidak terkoneksi, banyak drainase dalam kondisi dangkal dan dipenuhi sampah yang mengakibatkan air melimpah ke badan jalan yang membuat aspal jalan cepat rusak. Inilah kondisi drainase atau parit-parit yang berada di beberapa titik jalan di Bangau Sakti, Panam, Pekanbaru. Selain tidak berfungsi dan tidak terkoneksi, drainase di lokasi ini terlihat mengalami pendakalan dan dipenuhi sampah-sampah sisa makanan dan minuman. Akibatnya ketika musim hujan datang, air akan meluap dan menggenangi badan jalan. Dampaknya aspal jalan di kawasan ini akan cepat rusak dan membuat jalan berlubang. Salah seorang warga mengaku jika kerusakan jalan sudah beberapa kali diperbaiki oleh warga. Namun kondisinya tidak berlangsung lama karena jalan kerap digenangi air limpahan parit yang membuat timbunan lubang hanyut terbawa air. Kalau jalan yang di Bangau ini sering diperbaiki, Pak, karena sering rusak, jadi sering diperbaiki. Akibatnya jalannya rusak ini gara-gara paritnya nggak berfungsi, Pak, ya? Nggak berfungsi, Pak. Jadi banjir, sering banjir ya? Iya, Pak, sering banjir ya, Pak. Nah, jadi air menggenang? Menggenang, jadi jalannya cepat rusak ya? Cepat rusak ya, Pak. Oke, harapan kita, Bang, gimana, Bang? Drainase nih, Bang. Untuk pemerintah, tolonglah di apa yang parit-parit yang di Jalan Bangau ini supaya berfungsi ya? Berfungsi, ya. Warga berharap ada perhatian Pemko Pekanbaru. Selain memperbaiki badan jalan, juga dibangun drainase yang terkoneksi dan berfungsi dengan baik. Bli Pranata, Ceria TV melaporkan.